الحمد لله الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر القوم المسلمين sedang salatul jumat rahimakumullah tiada kata yang pantas terlontar daripada lisan kita ini melainkan kata pujaan dan pujian hanyalah teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu dan senantiasa mencucurkan rahmat dan ni'matnya kepada kita sekalian. Sehingga di hari Jumat ini bertepatan dengan tanggal 17 Desember tahun 2021 Masehi, kita bisa berkumpul bersama tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi salah satu kewajiban kita selaku hamba-hambanya yaitu melaksanakan salatul jum'ah secara berjamaah. Semoga setiap gontayan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, bacaan Quran kita, salat fardu dan salat sunat kita, serta zikir ataupun wirid kita diterima dan diijabah serta dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu salawat teriring salam, marilah sama-sama kita menghaturkan kepada paduka alam sesosok hamba Allah yang memang pantas kita jadikan panutan dalam kehidupan. Sesosok hamba Allah yang memang pantas kita jadikan tuntunan di dalam kepribadian. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah Sayyidil Wujud, Afdali Kulli Mujud, Wasayyidil Ma'bud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga salawat dan salam kita ini tersampaikan atau tercurahkan kepadanya, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, begitu juga kepada para pengikut yang selalu setia dengan ajarannya. Insyaallah kita selaku umatnya yang selalu berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah pasti, pasti dan pasti mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral kaum muslimin sedang salatul jum'ah rahimakumullah. Bahwasanya saat ini kita sedang menunggu giliran dari Allah subhanahu wa ta'ala.
bahwasanya ada dua panggilan yang Allah serukan. Panggilan yang pertama adalah panggilan ketika seorang muadzin mengumandangkan suara atau lantunan azan yang hakikatnya itu adalah Allah yang perintahkan, namun pada syariatnya wasilahnya adalah seorang hamba Allah yang melantunkan suara azan berkumandang yang bertepatan di ruang kantor kita ini di BNI. Mudah-mudahan panggilan yang pertama kita bisa laksanakan dengan sebaik-baik mungkin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita, terima ibadah salat fardu kita, menerima daripada salat Jumat kita yang dilaksanakan pada hari ini. Itulah panggilan yang pertama, yaitu panggilan untuk melakukan atau melaksanakan daripada salat Jum'ah secara berjamaah. Dan panggilan yang kedua yang Allah perintahkan, ini yang tidak mungkin bisa dipungkiri oleh kita selaku hamba-hambanya yang masih hidup. Setiap manusia pasti akan mengalami panggilan yang kedua ini. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pasti panggilan yang kedua ini akan tiba bila saatnya nanti. Apakah panggilan yang kedua? Panggilan yang kedua itu adalah berpulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati, yang mana sekujur tubuh kita terasa kaku di atas pembaringan. Maka oleh karena itu saudara, lewat momen yang sangat singkat ini, lewat mimbar yang sangat mulia ini, khatib akan menyampaikan sedikit nasihat dari para sahabat-sahabat Nabi, daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu ummatin ajal, setiap umat itu telah ditentukan, yaitu ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa diundur barang sesaat pun, wa la yastaqdimun, dan tidak akan dimajukan walau barang sesaat pun. Maka hadirin, konteks daripada khutbah Jum'ah yang kali ini saya sampaikan adalah persiapkan diri kita, bekali diri kita dengan amal kesolehan, insyaAllah, sehingga ketika maut menjemput kita, maka kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaul seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin, barang siapa yang masuk ke lubang kubur dia tidak membawa perbekalan sedikit pun, faka'annama rakibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia sama halnya seperti mengarungi bahtera lautan tanpa menggunakan kapal atau perahu, saudara. Mengapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan hal yang demikian? Karena memang secara realita, memang secara fakta, bahwasanya ketika seorang jenazah diselongsongkan mayatnya, diselongsongkan jenazahnya, diselongsongkan tubuhnya yang sudah terkaku, yaitu dimasukkan ke lubang kubur, kemudian tidak membawa perbekalan apapun, yaitu amal-amal saleh, maka tunggulah pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat munkar wa nakir. Ada yang dalam keadaan selamat, dan ada pula yang dalam keadaan tidak selamat lewat pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, faka'annama rukibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah orang yang apabila dimasukkan ke lubang kubur tidak membawa perbekalan seperti orang yang mengarungi bahtera lautan tanpa menggunakan
menggunakan kapal ataupun perahu, saudara, maka secara otomatis dalam keadaan kita berenang mengarungi bahtera lautan yang tidak menggunakan alat bantu, jangankan sampai ke tepi pantai, sebelum sampai ke tepi pantai, berada di tengah-tengah laut, maka orang itu pasti akan tenggelam karena kehabisan tenaga dan kehabisan oksigen lantaran mengarungi bahtera lautan tanpa menggunakan kapal. Hal yang demikian perlulah kita ambil hikmah daripada penjelasan seorang sahabat Nabi tersebut, bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ada kehidupan sesudah kematian. Apakah kehidupan sesudah kematian tersebut? Yaitu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih kekal dan lebih utama dibanding kehidupan di dunia ini. Maka hadirin, lewat mimbar yang sangat mulia ini, marilah sama-sama kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan suka maupun duka, kita harus tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin yang dirahmati matalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada bekal-bekal yang apabila dilakukan oleh umat manusia, terutama umatku, kata beliau baginda Rasul, ada beberapa amalan yang dapat menerangi alam kubur kita ketika kita sudah dimakamkan di lubang kubur. Apakah amalan tersebut? Yang pertama, al-ikhlasu fil ibadah, yaitu ikhlas di dalam beribadah. Ibadah bukan hanya sekedar melakukan salat, bukan hanya sekedar melakukan pengajian taklim dari taklim ke taklim, tetapi mencari nafkah untuk anak dan istri, seperti hadirin yang hadir pada hari ini, berangkat dari rumah masing-masing menuju ke kantor, bahwasanya untuk memberikan nafkah pada anak dan istri, itu adalah tujuannya ibadah. Al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas di dalam beribadah. Kalau sudah ikhlas, yang dicari hanyalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, jangankan diminta, tidak diminta pun akan Allah berikan. Itulah amalan yang pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan. Yang kedua hadirin, yaitu birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Bagi hadirin bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini melaksanakan sholat Jumat, bagi yang memiliki kedua orang tuanya masih hidup, sambangi rumahnya, datangi kedua orang tua kita, ambil tangannya, peluk erat tubuhnya sebelum tubuh itu lekang dimakan oleh waktu, sebelum orang tua kita telah dimakamkan, maka tidak ada lagi surga yang paling dekat kepada anak-anaknya. Surga yang paling dekat, kata Rasul, adalah al-jannatu al-walidu jannatu awsatu jannatu abwabil jannah, bahwasanya orang tua itu adalah surga yang paling dekat terhadap anak-anaknya. Maka jangan sampai surga itu menghilang dari diri kita, saudara. Ambil tangannya, peluk erat tubuhnya. Bayangkan jika hari ini ibu kita berada di hadapan kita, kita menjadikan introspeksi diri untuk bahan muhasabah. Pada hari Jumat ini kita mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang tua kita, ibunda kita hadir pada hari ini di tengah-tengah kita, ibunda yang mengandung dari 1 bulan sampai 9-10 hari, 9 bulan 10 hari, maka penuh dengan perjuangannya. Maka pada saat melahirkan kita, yaitu antara kehidupan dan kematian, saudara. Namun ada yang selamat dalam keadaan dilahirkan, dan ada pula yang mati dalam keadaan melahirkan, saudara. Inilah perjuangan ibunda kita. Begitupun juga dengan ayahanda kita, yang memperjuangkan mencari nafkah dari pagi hingga petang, pulang pun terlalu malam. Maka
apakah jasa-jasa yang telah kita balas kepada beliau, kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua jangan sampai kita tinggalkan. Ridallaha fi ridal walidain, sukhdullaha fi sukhdil walidain. Ridha Allah terdapat pada ridha kedua orang tua kita. Murka Allah terdapat kepada murka kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah silaturrahim, harus kita jaga. Yang mana silaturrahim ini jangan sampai terputus hanya karena berita-berita hoax yang terviralkan oleh media sosial dan lain sebagainya. Semoga kita yang hadir pada hari ini dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, disehatkan jasmani dan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa taala yaqulu wa biqauli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri, dan sebaliknya jika kamu berbuat kejahatan, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka itu untuk dirimu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum wa lisairil muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin 'adzim innahu huwal ghafurur rahim.